Bapak Ibu warga Jawa Tengah, sensus pertanian 2023 dilaksanakan untuk mendapatkan data pertanian nasional yang lengkap dan akurat. Data strategis yang dihasilkan dari sensus pertanian 2023 sedemikian penting serta menunjang terwujudnya satu data pertanian Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Pada bulan Juni-Juli 2023, kegiatan sensus pertanian 2023 memasuki periode pendataan lapangan, yaitu kegiatan listing atau pendaftaran dan pencacahan lengkap kepada seluruh pelaku usaha pertanian yang meliputi subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian kepada Bupati, Wali Kota, Camat, Kades, Lurah, dan jajarannya agar mendukung kelancaran pelaksanaan sensus pertanian 2023 di wilayah masing-masing. Kepada seluruh warga masyarakat agar menerima kedatangan petugas lapangan sensus pertanian 2023 dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya untuk pengambilan kebijakan di bidang pertanian yang lebih baik dan tepat sasaran. Iling-iling ya.